misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu, kamu tentu dibolehkan Islam lah melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir dalam konteks kalau kita mau dibarung orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan.